Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya jelaskan sekarang kali ini yaitu bagaimana cara memasang pibel dan rumah roller dan rumah puli dan rumah roller pada motor metik ya. Jadi bagaimana cara memasang dan ini ya rumah roller, bagaimana cara memasang, bagaimana yang sebaiknya ya, sebaiknya cara memasang. Yang sebaiknya ya. Jadi ini kasih gomong sedikit. Jadi hal yang penting juga di sini. Ya, kemarin saya juga kena apa ya? Saya selalu beli gomo yang itu yang kecil-kecil tempatnya ya. Yang kayak begini-begini ya, kayak begini-begini. Saya bukan mengatakan ini jelek atau apa ya. Saya juga dulu kemarin-kemarin baru buka motor saya juga beli ini. Tapi kayaknya sih Anda tidak perlu berpikir untuk beli ini ya. Cukup Anda, kalau punya Anda gomo sejenis ini yang kualitasnya bagus, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu Anda terlalu pusing harus beli gomo ini. Battery low. Harganya 5.000 ya. 5.000 satu gini. Tidak perlu, cukup Anda beli gomo yang bagus. Ini cara pasang roller ya. Rollernya ya. Di sini rahasianya ya. Jadi ini. Jadi ini Anda harus tarik ini. Jadi kalau Anda memasang puli battery low, puli dan rumah roller ini harus dalam keadaan kendor, harus Anda tekan ini. Harus Anda tarik ini seperti ini. Jadi itu saya perbesar ya. Battery low. Terutama ini motor. Jadi ini sudah masuk ya, sudah masuk giginya. Terutama sekali ini pada motor Yamaha karena bisa-bisa Anda fatal sekali ya, bisa-bisa fatal. Jadi ini harus dalam keadaan pray dari situ ya. Jadi pas kita pasang seperti ini, ini gerigi sudah muncul. Terutama sekali pada motor Yamaha. Battery low. Ini yang perlu sekali ini adalah Yamaha. Karena Yamaha itu ya. Puli Yamaha itu harus ada masuk di sini. Ini terjangkal sedikit dan ini tidak pas masuk. Banyak kejadian fatal, ininya rusak, giginya rusak, dan juga bisa merusak, lebih parah lagi bisa merusak ini. Karena cara pasang mereka itu tidak benar. Tidak benar. Yang baik Anda seperti ini memasangnya ya. Anda ini harus tarik dulu ya. Seperti inilah cara memasangnya ya. Mudah-mudahan Anda bisa cepat mengerti ya. Oke. Jadi ini dalam keadaan bebas tuh. Ini sudah langsung kena itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.